Jujur, berat banget buat aku untuk ninggalin kamu, sayang. Tapi aku harus tetap berangkat. Lagian kamu tuh ngapain sih? Pakai pindah kampus segala ke Australia. Udah lah, kita gak usah bahas ini lagi ya. Lagi pula juga, pas aku di sana, kita kan bisa teleponan sih. Bisa video call lagi. Nanti, setiap libur semester kan aku pulang. Jadi kita bisa ketemu setiap hari. Gitu dong, senyum. Lagian juga kalau aku kesana kan bukan berarti kita pisah. Iya, kamu pergi bukan berarti kita pisah. Tapi kamu inget ya, kamu jangan sampai kegoda sama bule-bule tuh sana. Kamu tuh yang hati-hati, cowok asyiknya kan pada ganteng-ganteng. Enggak, aku setia kok, kamu tenang aja. Tapi kamu tahu gak, aku bersyukur banget. Dulu pas ada acara bias natalis di kampus, aku datang sih. Kenapa? Soalnya itu pertama kali kita ketemu. Dan aku jatuh cinta sama kamu pada pertemuan pertama. Love you. Love you too. Di kamar doang udah kayak jomblo. Dena, secara teknis gue emang jomblo, tapi nggak usah diungkit-ungkit juga kali. Kutuk, sedih amat. Yaudah yuk, kita jalan aja yuk. Maaf, lo kan sama cowok lo. Ya udah kan lo bisa cari cowok. Ih, ngaco lo. Telepon dari siapa tuh? Dirli. Ya udah angkat. Udah lo jalan aja sama dia. Udah cepetan angkat. Halo? Hai Bel. Lo di mana? Biasa. Lo gak kemana-mana? Enggak. Jalan yuk. Jalan kemana? Ya, kemana aja. Yang penting jalan. Gimana? Gue jemput lo ya. Oke. Gue iyain sih pergi sama Dirli. Ini gara-gara lo nih, makanya gue jadi iyain kan pergi sama Dirli. Ih Bella, lo tuh kenapa sih? Ingat ya, Vino itu ke Aussie 4 tahun. Lo mau jomblo sampai 4 tahun? Kasian kali sia-sia kecantikan lo. Udah deh, ntar kan kalau misalnya Vino udah balik lagi, lo kan bisa balikan sama dia. Cepetan sekarang siap-siap dandan yang cantik. Ayo.
Ben, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kalau cowok udah ngomong, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Biasanya, abis itu dia bakal ngomong. Gue suka sama lo, Bel. Bel, lu kenapa? Nggak kok, nggak apa-apa. Gue ke toilet dulu ya. Aduh, tuh kan bener. Ih, dia pake nembak gue segala lagi. Aduh, gue harus gimana nih? Gue telepon Dena. Dia pasti tahu gue harus ngapain. Halo? Halo? Lo tau gak? Enggak tahu. Dia nembak gue. Dia? Dia siapa? Dirli nembak gue. Ngacau gak sih tuh anak? Biasa aja kali. Terus gue harus gimana dong sekarang? Yaudah lo terima aja. Wah, ngaco lo. Ntar kalau Vino tahu gimana? Udah lah, Vino gak bakalan tahu kok. Itu sih tergantung pinter-pinteran lo nya aja. Lo mah. Lo kok lo di sini sih? Kalau tau lo di sini ngapain gue telepon? Sini pesan gue. Mana gue tahu juga kalau lo di sini. Sekarang gue harus gimana? Ya sesuai kayak yang tadi gue bilang, terima aja. Terus gue nggak perlu bilang kalau gue punya cowok. Lo tuh kayak anak kemarin sore ya? Ngapain lo pakai bilang sama Vino segala? Gak usah lah. Lo mau emangnya kalau malam minggu lo jadi zombie gara-gara nggak ada yang ngajakin jalan? Enggak. Ya udah, terima aja udah sana. Yaudah deh, gue mau. Hei, lo pakai WA segala, udah sana samperin. Ih, norak banget sih lo. Sana samperin. Selingkuh aja sok polos lo. Gue terima. Maksudnya? Lo tadi nembak gue kan? Sampai terasa peraku, tak mungkin. Ini yang bikin gue suka sama lo. Lo tuh polos dan to the point, Ben. Ben, gue janji gue bakal selalu sayang sama lo. Gue bakal selalu cinta sama lo, Ben. Gue janji gue bakal bahagiain lo, Ben. Iya, gue juga. Rasa simpatiku. Aduh, gue gak mungkin angkat telepon Vino di depan lo, Dirli. Kok gak diangkat? Gak penting. Kok gak diangkat ya? Apa dia udah tidur jam segini? Gue WhatsApp aja deh. Bella sayang, besok aku balik lagi ke Jakarta. Ternyata ada persyaratan yang masih kurang, dan aku terpaksa harus nunda tahun depan. Sampai ketemu besok ya. Love you. Terus gimana dong nasib gue? Gue baru aja nerima cintanya Dirli. Masa iya gue cancel? Ben, lu kenapa ada kabar buruk ya? Gak apa-apa. Enggak kok, gak penting. Benar. Udah yuk, kita lanjut makan. Ben, itu... kamu tuh ya ada-ada aja, itu cabai kamu makan. Makan ya.
mana nih? Aduh, mampus gue. Gimana ngedate-nya? Duduk. Eh, ini semua gara-gara lo ya. Semua yang jadi kacau. Apaan sih, Bel? Nih. Lo baca sendiri tuh WhatsApp-nya Vina. Baca, pegang. Vino balik kesini besok? Iya. Dan sekarang gue udah jadian sama Dirly. Masa gue cancel? Dina, lo jangan diem aja dong. Ini kan semua gara-gara lo. Iya, terus gue harus gimana dong? Bantuin gue mikir dong, gue harus gimana? Sampai akhirnya aku pun mau. Sakit hati aku ini tak terbujuk oleh dirimu. Lo pacarin aja dua-duanya. Hah? Gak mungkin lah. Mungkin. Gue yakin lo pasti bisa. Semangat. Udah sekarang lo istirahat. Gue juga mau istirahat, capek. Bye. Kok diangkat sih? Ini tukang lagi hutang biasa kartu kredit. Gue gak mungkin angkat telepon Vino di depan lo, Dirly. Kenapa sih Bella sekarang kalau di telepon gak langsung ngangkat? Jangan terlambat. Halo, Ben. Halo. Lo lagi di mana, Dir? Oh, gue lagi ngantar jadwal kampus nih. Lo di mana? Gue udah deket rumah nih. Gimana? Gitar lo mau lo ambil ke rumah atau mau ketemuan aja? Bentar. Emangnya lo di mana? Gue sekarang di Jalan Dewi Sartika. Oh, situ. Gimana kalau ketemu di Cafe Biru aja? Nah, boleh. Yaudah, sampai ketemu nanti ya. Oke. Yuk. Itu saudara gue tadi. Namanya Vino. Gak mungkin Vino gue kan? Ya kali. Yang namanya Vino kan banyak di Indonesia. Gak mungkin. Ya, dia tuh kasihan banget. Harusnya dia kuliah di Australia. Cuma karena kekurangan syarat, ya diundur dari tahun depan. Terus dia balik deh kesini. Vino saudaranya Dirly. Aduh, kenapa Vino gak pernah cerita? Beb, gimana kalau kita nomor saudara gue dulu ya? Sekalian ambil gitar, kan gue nitip gitar sama dia. Aduh, aku harus ke kampus. Kampus? Katanya jam 11 kuliahnya. Iya, aku lupa. Aku harus ke kampus sekarang karena aku harus ketemu sama dosen aku dan ini penting banget. Gini aja deh, biar kamu tetap bisa ketemu sama saudara kamu, kamu turunin aku di sana, jadi kamu bisa ketemu sama saudara kamu. Enggak, udah. Lo gue anterin aja, udah. Aduh, enggak, gak usah, gak apa-apa, gue bisa naik. Udah, gampang. Ntar masalah gitar tuh belakangan aja lah, gue bisa ambil ke rumahnya kok nanti sore. Udah, tenang ya, gue anterin lo. Jadi beneran Vino itu saudaraan sama Dirly? Iya. Aduh, Bel, kenapa sih lo tuh gak cerita sama gue? Mana gue tahu? Ya kalau tau kayak gitu sih, gue juga gak bakal nyaranin lo buat terima cintanya Dirly. Ya terus gue harus gimana dong sekarang? Ya lo harus pilih salah satu lah. Tapi gue suka dua-duanya. Ya pokoknya lo harus tetap pilih salah satu, Bella. Sebelum lo kehilangan dua-duanya. Gue harus pilih salah satu. Gue pilih siapa ya? Udah, pilih Vino aja. Iya, Vino kan baik, ganteng, perhatian lagi.
Itu sih namanya bukan perhatian. Itu namanya posesif dan gak asik. Aduh, gue jadi bingung. Asik kan juga sama Dirly. Lo gak bakal bosen deh pacaran sama Dirly. Iya juga sih. Tapi kan lo sukanya sama Vino. Dia juga suka sama Dirly. Bel. Aduh, lo gimana sih? Kok malah diem doang? Udah cepetan pikir dong, siapa yang mau lo pilih? Gue harus telepon. Halo sayang. Halo Vino. Kamu dari tadi aku teleponin kok gak diangkat sih? Iya, sorry ya, aku ada kelas tadi. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong aja sayang. Kamu kangen ya? Tahan ya. Ntar lagi aku mandi, habis itu kita ketemu. Iya, kita ketemuan 1 jam lagi ya di Cafe Tiara. Oke sayang, love you. Bel, lo yakin sama pilihan lo? Apa sih? Ngomong aja, gak apa-apa kok. Sebelumnya, aku minta maaf ya kalau aku ambil keputusan ini. Keputusan apa? Aku mau kita putus. Kita putus. Iya. Kenapa mendadak gini? Aku salah apa sih? Enggak kok. Kamu enggak salah apa-apa. Jangan bilang ada. Enggak. Bukan. Bukan karena ada cowok lain. Aku cuma pengen sendiri aja. Yakin? Bukan karena ada cowok lain? Iya. Kamu gak bohong kan sama aku? Enggak, aku gak bohong kok. Lagian juga, kalau kita jodoh pasti kita bakal dipertemuin lagi. Oke, yaudah deh. Aku duluan ya. Di saat kau merasakan gelisah hatimu, bukan aku yang lupakan semua yang Bin, udahlah, gak usah sedih gitu. Tahun depan masih bisa kali, kuliah di Oksi. Sampai lu. Itu sedih bukan gara-gara itu lah. Terus lu kenapa? Gua diputusin sama cewek gua. Lu selingkuh ya? Enggak lah. Gua tuh kalau pacaran gak pernah selingkuh. Cuma tiba-tiba dia minta putus. Alasannya sih, katanya pengen sendiri dulu. Ini, Vin. Ini gua sorry nih ya, gua sorry nih ya. Tapi kalau cewek ngomong kayak gitu nih, dia tuh udah punya gebetan lain. Makanya lo diputusin. Alasan kayak gitu tuh basi tau gak? Tau ya, lo aja jomblo. Sorry nih. Lo gak inget, tadi gua di mobil bilang apa? Vin, gua ke kampus nganter cewek gua dulu. Gua gak jomblo lagi bro. Gak percaya gue. Nih, lo inget gak sih cewek yang dulu pernah kita ketemu di komunitas musik itu? Lupa gue. Barangan lo. Pokoknya cewek itu udah nerima cinta gue. Nah, tapi masalah cewek lo, ya semoga ya sih dia gak selingkuh dari lo ya. Pin, gue kamar mandi ya. Gue yakin lo gak bakal nyelingkuhin gue, Bel.
Bella. Berarti Bella pacaran sama Bella. Halo Beb, gue udah selesai nih kuliahnya. Lo mau jemput gue kan? Halo Bella. Kenapa Vino yang angkat telepon? Kenapa? Kamu kaget deh. Aku yang angkat telepon. Aduh, mampus gue. Jangan-jangan Vino udah tahu kalau gue mutusin dia gara-gara Dili. Dan jangan-jangan Dili udah tahu kalau Vino itu mantan pacar gue. Aduh. Amsyong nih gue. Tadi nelfon siapa? Bella. Nah itu tuh, cewek gue. Tapi kok lo tau namanya Bella? Dia mantan gue yang barusan mutusin gue itu. Serius? Bella Laudia Cynthia kan? Iya bener. Gue jadian sama dia baru minggu lalu. Berarti masih sama gue tuh. Vin, sorry ya gue gak tau Vin. Bukan salah lo. Gue bakal putusin dia, Bin. Kalau lu emang suka sama dia, lu jalanin aja itu. Gak perlu lu gak enak sama gue. Enggak, Bin. Gue gak suka sama cewek kayak gini nih. Dia bisa mainin lo. Berarti dia bisa mainin gue juga, kan? Tapi kalau dia tetap marah gimana? Ya itu sih resiko lo. Kok lo gitu sih ngomongnya? Ya terus gue harus ngomong gimana? Yaudah gini. Lo nanti malam temenin gue ketemu sama Dili. Apa hubungannya sama gue? Lo kan yang nyuruh gue jadian sama Dili. Gue tuh gak tahu ya kalau Vino bakalan balik. Dan gue juga gak maksa lo, gue cuma ngasih saran. Lagian ngapain coba lo pake ngikutin saran gue segala? Ya itu sih tanggung jawab lo, itu urusan lo, gue gak ikut-ikut. Ih, jahat banget sih lo. Udah deh, pokoknya lo tuh harus terima resikonya kalau sampai Dirli mutusin lo. Berarti gue jomblo lagi dong. Ya udah, kalau jomblo tinggal cari pacar baru lah. Susah banget sih. Iya, emang lo kira gue cowok apaan? Kan cuma ngasih saran. Selin lo. Lo udah tahu kan gue mau ngomong apa? Enggak, belum tahu. Diduain tuh sakit. Iya. Lo kenapa duain gue? Gue kan udah putusin Vino. Yes! Keren, Bel, jawabannya. Tapi waktu gue nembak lo, lo masih pacaran kan sama Vino? Gue mau putusin Vino. Tapi lo nya aja yang kecepetan nembak gue. Coba lebih dari seminggu. Pasti semuanya gak jadi kayak gini. Yeay. Dirli pasti bakalan ngerti. Dirli gak mungkin putusin lo, Bel. Kita putus. What? Kenapa? Kok lo mutusin gue? Lo masih gak ngerti juga? Enggak. Gue bukan cowok yang gampang dimainin sama cewek. Lo tuh gak pantas gue pertahanin. Lo kalau mau mutusin gue, mutusin aja. Tapi ngomongnya gak usah kasar kayak gitu dong. Gue juga gak rugi kalau diputusin cowok kasar kayak lo. Oke, kita putus. Ya elah, diputusin sama cowok kayak gitu aja pakai nangis. Gak usah nangis kali. Lo? Ih. Hai. Udah gak usah nangis, ah. Gue nangis bukan gara-gara diputusin. Terus gara-gara apa dong? Gue tuh ngerasa gue jahat banget sama Vino. Gue tahu Vino tuh sayang banget sama gue. Tapi kenapa gue jahat banget sama dia? Kenapa juga gue harus selingkuhin dia? Dan kenapa juga gue harus mutusin dia? Aduh ya ampun, gue jahat banget sih.
Ada apa, Bel? Vino, aku mau minta maaf sama kamu. Dan maaf buat apa? Aku nyesel banget aku udah selingkuh dari kamu. Tapi jujur aku sama sekali nggak tahu kalau Dirli itu masih saudara sama kamu. Mau dia bukan saudara aku juga, kamu tetap aja udah selingkuhin aku kan? Iya, aku tahu. Aku nyesel banget. Makanya sekarang aku mau ngajakin kamu balikan. Aku mau minta maaf sama kamu. Udahlah, kamu sama Dirli aja. Dirli juga udah putusin aku. Jadi gara-gara kamu udah putus sama Dirli, kamu mau balikan Sanji sama aku? Enggak. Bukan gitu maksud aku. Aku benar-benar pengen balikan lagi sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku udah gak sayang sama kamu. Kamu benar-benar udah gak sayang sama aku? Sorry, aku harus balik. Vino. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Kau sakiti aku berulang kali, tapi ku tak punya hati untuk membencimu. Vino! Ngapain lo? Ah, lama. Vino! Si gue mau kuliah. Kau telah menjajah aku dengan cintamu. Karena kau tahu aku mencintaimu lebih dari apapun. Perjuangan gue belum selesai. Gue harus semangat. Kau pinta hati yang pernah kau hancurkan. Kau mainkan aku, bongkar pasang hatiku. Namun cintaku selalu memaafkan. Ngapain lo? Berhubung dulu kita pernah menjalin hubungan, boleh dong kalau kamu anterin aku sampai depan kosan? Jajah aku dengan cintamu. Ternyata dia masih baik dan perhatian sama gue. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Ini mengingat hubungan kita sekarang, aku cuma bisa nganterin kamu sampai depan kampus. Penting buat lo. Berita apaan? Nih. Lo lihat. Aduh, ngapain sih ngeliatin Facebooknya Salvi? Lo lihat dulu ini yang benar. Tuh, lihat updatean profilnya. Relationship with Vino Rajaswara. Apa?
pacaran sama Selvi? Bel, lo kenapa? Lo gak kenapa-napa kan? Enggak. Jasmani gue sih sehat, tapi hati gue hancur. Mana coba lihat, mana gue liat Facebooknya? Mana? Ini. Hancur lo, lebay banget. Kayak drama queen. Ih, dasar cewek gatel. Berani-beraninya lo pacaran sama cowok gue. Siapa cowok lo? Ya Vino lah. Gak usah amnesia. Vino sama lo itu udah gak ada status. Kalian udah putus dari 3 bulan lalu. Tapi gue masih sayang sama Vino. Ya terus apa hubungannya? Pokoknya semua harus ada hubungannya sama gue. Bel. Lo tuh jangan aneh-aneh ya. Sini. Gue harus kasih tahu Selvi. Dia gak bisa sembarangan gitu aja lah ngacarin Vino. Dia harus minta izin dulu sama gue. Itu dia si Selvi. Jadi hilang deh dia. Wah, jangan-jangan dia tahu lagi gue mau ngelabrak. Makanya tuh anak kabur. Del, lo ngapain sih? Aduh, gue lagi nyari si Selvi. Gue mau ngelabrak tuh si Selvi. Please dong Bel, lo tuh harus inget ya. Lo itu udah gak ada hak apa-apa. Sekarang status lo udah bukan siapa-siapanya Vino lagi. Gue mantannya? Ya sama aja, tetap aja lo gak ada hak. Itu dia. Bel, please dong jangan bikin gue malu. Aduh, gue gak malu. Ya tapi gue yang malu. Tolong dong dengerin gue. Kalau lo mau Vino balik lagi sama lo, jangan kayak gini caranya. Terus gue harus gimana caranya? Ya, lo harus sentuh hatinya Vino. Lo harus kasih perhatian sama dia. Gue udah ngasih perhatian kok. Apaan? Lo tuh gak pernah kasih perhatian sama Vino. Yang ada lo tuh neror dia. Masa orang kasih perhatian gak tahu waktu? Yang ada Vino bakal benci sama lo, tau gak? Percaya deh sama gue. Jadi aku langsung nganterin kamu pulang ya? Gak mau makan dulu. Kan kamu gak suka makan malam. Takut gemuk. Pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Tapi kamu kan perlu makan malam. Ntar sakit. Kok ketawa sih? Seneng aja diperhatiin sama kamu. Gombal. Dia mau ngomong apa lagi sih sekarang? Halo? Ada apa? Enggak, aku cuma mau ngingetin kamu. Jangan lupa makan malam, nanti kamu sakit. Ya, makasih ya. Telepon dari siapa? Dari Bella. Kamu masih suka teleponan sama dia? Enggak. Dia ngomong apa? Cuma ngingetin aku doang, supaya aku makan. Jadi gimana?
mau langsung pulang atau mau makan dulu? Pulang aja. Kalaulah ada mungkin satu dua yang tulus mencintaiku apa adanya, mempesona sampai bicaranya, biar mana yang terjatuh hati padanya. Tapi nyatanya kini sudah langka. Cinderella semacam bercerita. Halo Vino, udah bobo ya? Mat bobo ya, jangan lupa baca doa. Good night. Good morning. Jangan lupa sarapan. Semoga hari kamu menyenangkan ya. Berapa nanti ya? Jam 12-an ya. Aku mau makan siang bareng kamu. Oke. Okay. Jadi aku ke kelas ya. Oke. Okay. Dadah. Hai. Kenapa? Buat gue. Iya. Aku bakal senang banget kalau kamu mau terima bunga ini. Udah, Bel. Kita tuh gak bakal balikan lagi. Iya, aku tahu. Aku juga tahu kok kamu udah sama Selfie sekarang. Tapi ya, anggap aja bunga ini sebagai salam perpisahan kita. Ya. Vino! Selfie! Maksud bikin selfie cemburu. Tapi kalau nanti Vino diputusin sama selfie, ya syukur deh. Apa-apa lagi sama dia. Semalam dia nelpon kamu, ngingetin kamu buat makan. Barusan juga dia ngasih kamu bunga. Masih mau bilang gak ada apa-apa? Hah? Ya emang kenyataannya kayak gitu. Sel, denger ya, asal kamu tahu, aku tuh udah kecewa banget sama Bella. Dia udah selingkuhin aku, dan aku paling benci sama cewek yang selingkuh. Jadi aku gak mungkin lagi balikan sama dia. Sampai kapan? Aku sayang sama kamu, Sel. Aku juga sayang sama kamu, Vino. Tapi janji ya, kamu jangan berhubungan lagi sama Bella. Janji. Aku mau kamu hapus nomor HP Bella. Oke. Jadi kamu benar-benar gak bakal terima aku lagi, Vino? Kamu lihat ya, ini nomor teleponnya Bella. Aku akan hapus sekarang. Vino, please, jangan hapus nomor gue. Kamu lihat ya, aku udah hapus nomor teleponnya Bella. Aku cuma mau nunjukin aja, kalau aku emang sayang banget sama kamu. Makasih ya, sayang. Sekarang aku percaya sama kamu. Sendiri di sini. Semua yang terjadi. Vino, lo
tega banget sih. 2 tahun lo pacaran sama gue, sekarang lo lupain gue gitu aja. Gue tahu sih gue salah. Bel, udah dong nangisnya. Katanya lo udah ikhlas. Iya, gue udah ikhlas kok. Ya udah, sekarang tugas lo lupain Vino. Terus lo cari cowok yang lain. Dan ngelupain mantan tuh gak bisa semudah itu. Aduh, kenapa sih Bel lo tuh selalu ngomong kayak gitu? Lo tuh harus move on. Iya, oke. Gue harus move on. Janji ya sama gue. Hari ini kamu cantik banget. Aku suka deh liatnya. Thank you. Oh iya, kamu mau makan gak? Aku udah pesenin spesial buat kamu. Kan lagi diet. Mau aku suapin? Enggak, itu kan sih. Mau. Okay. Sama siapa tuh dia? Gue harus foto. Sih di saat lagi genting kayak gini. Tapi gue yakin banget itu pasti selingkuhannya dia. Gue harus cepet-cepet kasih tahu Bella. Gimana? Enak gak makanannya? Kau mau? Boleh, suapin dong. Punya info penting buat lo. Apa? Lo nemuin cowok buat gue? Ini lebih penting dari semua itu. Terus apa? Gue baru aja ngelihat selfie mesra-mesraan sama cowok lain di kafe. Gue rasa dia selingkuh. Jangan ngarang ya. Ih, gue beneran. Kenapa sih lo gak percayaan banget sama gue? Gue itu tadinya mau fotoin. Tapi HP gue keburu lowbat. Lagian ngapain juga gue pakai ngarang segala. Gak ada gunanya juga, gak dapet untung juga. Berarti gue harus kasih tahu Vino. Benar, lo kasih tahu aja. Siapa tahu Vino bisa balik lagi kan sama lo? Gak, gue udah gak ngarepin juga balikan sama dia. Ya terus ngapain lo pakai ngasih tahu dia segala kalau lo udah gak ngarepin dia? Ya, gue cuma gak mau Vino disakitin sama perempuan lain. Cukup gue aja yang pernah nyakitin dia. Ya udahlah ya, terserah lo aja. Apapun yang menurut lo bikin lo bahagia, gue ikutan bahagia deh. Gue telepon dulu deh. Katanya nomor lu udah dihapus dari HP-nya Vino. Lu juga yang ngomong sendiri sama gue. Kalau Vino gak akan pernah mau angkat nomor yang gak dikenal. Yaudah deh, kalau gitu gue samperin aja. Bener tuh, lu samperin aja. Yaudah, gue siap-siap dulu ya. Ya. Alam, silakan duduk dulu ya. Ya. Den. Maaf, Den. Mau ngapain kesini? Vino, aku minta sama kamu untuk jauhin selfie. Maksud kamu? Dia selingkuh di belakang kamu, Vino. Bel, kamu kok jadi begini sih? Udah, kita tuh gak bakal sama-sama lagi. Jadi aku minta tolong ya, aku minta tolong sama kamu. Jangan coba-coba jauhin aku sama selfie dengan cara-cara kamu kayak begini.
cara kayak gini, apa maksud kamu? Ya kamu udah kesini, kamu ngejelekin dia. Udah gitu kamu fitnah lagi dia selingkuh sama orang lain. Enggak, aku gak fitnah. Tadi sore, Dena ngeliat selfie lagi sama cowok, mereka lagi mesra-mesraan. Kamu lihat sendiri gak? Enggak. Sorry, aku gak punya waktu buat ngomongin hal kayak gini. Kenapa sih? Ini tangan aku kejepit. Sorry. Sakit. Ya udah. Itu satu-satunya cara biar Vino bisa percaya sama omongan lo. Kalau Selvi itu punya cowok lain selain dia. Terus caranya gimana? Tanya sono sama Mbak Google. Kenapa harus gue terus sih yang nyari jalan keluar buat lo? Ya karena kita best friend forever. Ah, giliran ada masalah aja lo lari ke gue. Ya itu dia gunanya best friend. Pokoknya lo harus bantuin gue. Titik. Kenapa harus gue sih? Dena, lo itu salah satu orang yang bikin gue putus sama Vino. Jadi, lo gak boleh nolak buat bantuin gue cari bukti tentang Selvi kalau dia itu selingkuh. Dan lo gak boleh nolak. Sekarang, waktunya kita jadi SPY. Itu SP. Itu loh yang kayak di film-film detektif itu. Maksud lo spy? Ya ampun lo norak banget sih. Udah deh, yang penting lo ngerti kan maksudnya. Pokoknya kita harus pantau nih si Bella sama cowoknya. Mereka pasti tuh parkir di sini. Kok lo tahu? Ya tau lah. Ya walaupun gue baru selingkuh seminggu tapi kan gue juga ngerti kali. Pokoknya nanti kalau cowoknya si Selvi sama Selvi udah datang di situ, gue bakal fotoin nih buat jadi bukti kirim ke Vino. Iya tapi kan kejauhan kalau dari sini. Hai. Apa kabar? Lihat tuh si selfie sama selingkuhannya. Mana cu? Ini foto apaan sih? Lu gak denger tadi kan gue bilang gue fotoin siapa. Ya tapi kalau hasil fotonya kayak gini, Vino gak bakalan percaya sama lo. Itu fotonya gak jelas. Vino pasti bakal ngenalin kalau ini tuh selfie. Udah lo tenang aja. Gue bakal ngirimin foto ini sama Vino biar dia marah sama si selfie terus mutusin selfie. Siapa sih nih ngirimin foto ke gue? Vino, ini Bella. Aku kirimin kamu foto bukti kalau Selvi itu selingkuh. Coba kamu zoom aja foto itu. Selvi lagi jalan sama cowok selingkuhannya. Apaan sih Bella, gak jelas banget. Tuh. Vino nelfon gue kan. Berarti dia percaya kalau foto itu adalah foto Selvi. Udah coba. Halo. Kamu apaan sih Bel, gak jelas banget. Udah dong please jangan ganggu aku lagi. Hah? Ganggu apa maksudnya? Kamu ngirim foto gak jelas kayak gitu. Masih belum nyerah? Mau nuduh selfie? Enggak, itu bukan foto gak jelas, itu bener-bener selfie. Dia sama selingkuhannya. Aku minta baik-baik ya sama kamu ya.
Mulai sekarang tolong lupain aku. Gak usah ganggu aku lagi sama cerita khayalan kamu itu. Soalnya mau kamu ngomong gimana juga aku gak bakal percaya sama kamu. Selfie is the best for you. Vino, ya ampun, segitu gak percayanya dia sama gue. Kenapa gue bilang itu foto gak jelas? Lagian lo sih, makanya kalau mau fotoin selfie itu, mending kita buntutin aja langsung. Lo masih mau bantuin gue kan? Pokoknya nanti kalau gue punya ide-ide lain, gue bakal konsul sama lo ya. Halo? Iya, betul. Ini rumahnya Non Selfie. Oh, temennya. Kenapa? Ah, bisa, Mbak. Mau ketemu di mana, Mbak? Oh, iya. Saya segera ke sana. Iya, Mbak. Iya, makasih. Lo yakin mereka mau kesini? Yakin kok. Mereka tuh butuh duit. Terus lo yakin gitu kalau mereka mau keluar dari rumahnya Selfie? Iya, aku yakin. Eh, Bel, kalau bisa tahu sih sampai nomor telepon rumahnya Selfie segala, bahkan sampai mukanya pembantunya juga lagi. Duh, di mana ada kemauan pasti ada jalannya. Eh, bentar, Jum. Nah, tutup. Itu pasti orangnya, Jum. Oh iya, Mbak. Itu semenjak Jum. Ayo, ikat kita. Ijah. Nah, gini ya, Mbak. Seperti yang saya udah bilang di telepon tadi, kalau tugasnya Mbak-Mbak ini cuma keluar dari rumah Selfie, abis itu bilang kalau udah gak mau kerja lagi dan diganti sama kita. Seperti yang Mbak bilang tadi kan ke Ijah, kalau kita dibayar segitu. Iya, tenang aja, nggak usah khawatir. Jangan ditawar lagi ya, Mbak. Ya, Jum. Iya, benar, Mbak. Jadi tugasnya itu, kalian cuma bilang sama ibunya Selfie kalau kalian mau berhenti kerja. Nah, digantiin sama kita. Bilang aja kalau kita ini teman sekampung Mbak-Mbak. Ah, siap itu, Mbak. Tapi ngomong-ngomong, uangnya sekarang kan ya. Masalah administrasi sama dia aja, dia teman saya namanya Dena. Oh, mau gue? Jatuh. Lo inget ya, nama lo itu Tukiem. Gue Tukinem, oke? Okay? Enggak. Gue Tukinem, lu aja yang Tukiem. Aduh, ini cuma nama doang, cuma beda dikit. Enggak, gue gak mau. Pokoknya gue Tukinem. Iya, Tukinem. Nem, lo yang Yem. Tukiem. Ya udah, pokoknya jangan sampai lupa. Lo Tukiem, lo Tukinem, gue Tukiem. Lo Yem, gue... lo Nem, gue Yem. Ya udah, gue Tukiem. Pokoknya jangan sampai lupa. Oke. Okay. Ingat ya, nama lo Tukinem, gue Tukiem. Jangan sampai lupa. Iya, gue Tukinem, lo Tukiem. Lo yang suka lupa. Iya. Sugeng Enjang. Maaf ya, ini bukan rumahnya Sugeng. Enggak Non. Gini, Sugeng Enjang itu artinya selamat pagi. Oh, selamat pagi. Kalian mau cari siapa? Nah, kami itu tujuannya kesini mau menggantikan Ijah dan Ijum. Begitu.
Terus kalian siapa? Kita dari kampung, teman kampungnya. Jadi namanya dia ini Tukiem, nah saya Tukinem. Yaudah yuk, masuk aja. Ya. Kan udah gue bilang, gue Tukinem, lu yang Tukiem. Udah lah, apa artis buat nama? Pembantu kenapa duduknya di atas? Duduk di bawah. Maaf non, soalnya di Hong Kong majikan duduk di bawah, pembantu duduk di atas. Oh gitu ya? Iyanya. Kalian ini yang gantiin Ijun sama Ijah? Iyanya. Terus kalian namanya siapa? Saya Tukiem, yang ini Tukinem. Yang bener dong, tadi kata kamu nama kamu Tukinem. Terus teman kamu ini namanya Tukiem. Oh iya itu tadi, sekarang udah berubah. Kamu gak sopan banget sih jadi pembantu. Jangan-jangan... Udah, Sylvie. Terus kalian ini namanya siapa? Benernya kata Tukiem tadi, ini yang namanya Tukiem, saya Tukinem. Emang begitu Tukiem, suka hilang ingatan, amnesia mendadak. Terus, rambut kalian, tai lalat kalian sama baju kalian kenapa bisa sama? Sadar? Maksudnya dulu ibu saya ngidamnya sama, ibu saya sama ibu dia ngidamnya sama gitunya. Emang ngidam apa? Ngidam itu loh penyanyi terkenal Bruno Mars. Tahu kan? Iya pasti tahu. Tahu. Emangnya waktu ibu kalian ngidam Bruno Mars sudah lahir ya? Yaudah. Kalian ikut sama saya. Saya kasih tahu kamar kalian, ya? Iya. Dari sini. Ya udah sekarang lo ke kamarnya Sylvie. Aduh, aja deh. Kenapa gue sih? Aduh, gue aja nggak tahu kamarnya dia. Udah lo aja lah. Ih, gue juga nggak tahu kan kita baru di sini. Iya tapi lo aja. Kan ini semua perjuangan lo. Gue mantau aja dari sini. Nanti kalau ada apa-apa gue tinggal telepon lo. Udah. Cari bukti-bukti nih dari handphonenya dia. Aduh, dikunci lagi handphonenya. Gimana ya? Bawa aja nih handphone. Aku masih di rumah. Oh, kamu gak bisa jemput aku? Ya udah deh, gak apa-apa. Aku naik taksi aja. Kita ketemu di Cafe Biru. Jam berapa?
Oke, jam 1 aku udah di Cafe Biru ya. Oke, see you. Bye-bye. I love you. Vino, kamu harus segera ke Cafe Biru jam 1 siang. Selfie janjian sama selingkuhannya di sana. Jangan-jangan ini dari Bella lagi. Apa sih Bella? Niat banget mau ngerusak hubungan gue. Tapi setahu gue dia gak bakal sengotot ini kalau dia salah. Coba kesana deh. Jaga hatimu pada semua. Selfie. Sayang, kamu di sini ngapain? Aku ada janjian sama temen aku. Kamu ngapain? Itu mama aku lagi ngidam sop asparagus, jadi aku disuruh beli. Soalnya dia suka sop asparagus. Bentar ya, aku pesan dulu. Selfie sikapnya mencurigakan banget. Kenapa bisa ada Vino sih? Aduh, gue harus telepon dulu. Halo, Beb. Beb, kamu lagi di mana sekarang? Aku dari tadi di kafe tempat kita janjian. Kamu di mana? Aku masih di rumah, Beb. Perut aku tiba-tiba sakit gitu. Kayaknya aku lagi mau... biasa deh, PMS gitu. Kalau udah datang pasti nggak bisa nahan sakitnya. Jadi kita nggak jadi nih sekarang? Gimana ya, Beb? Maaf ya. Yaudah, nggak apa-apa. Lo jalan pakai mata dong. Kalau lo nyalain gue, jelas-jelas lo yang nabrak gue. Kalau yang sewot. Gue kasih tahu lo ya. Lo jangan jadi sok jagoan deh. Lo yang jangan sok jagoan. Oh my gosh, mereka ngapain lagi? Mumpung mereka lagi berantem, lo kabur aja ya. Lo berani sama gue? Berani lah. Kira lo siapa? Lo gak takut sama gue? Lo siapa? Ayo berantem, ayo. Ayo sini. Ayo, maju. Ada apa ini, Mas? Dia nih, Pak. Jalan nggak pakai mata. Kalian jangan bikin ribut di sini. Ayo, kalian keluar. Keluar. Untung aja Vino tadi nggak lihat kalau gue sama Bimo. Kalau gue telepon aja ya. Halo, sayang. Aduh, iya, maaf ya.
Soalnya aku disuruh pulang terus sama mama. Mama teleponin aku terus, katanya disuruh pulang. Maaf ya, aku gak bisa kasih tahu kamu. Iya sayang, maaf ya. Untung aja Vino percaya. Tukiem! Tukinam! Iya, Nan. Bikinin aku es lemon tea. Aduh, Nan gak lihat nih, saya lagi megang ember. Lagi ngisi bak tuh, Nan, di belakang. Ya udah kamu, Nan, bikinin es lemon tea. Nan gak lihat saya lagi megang apa. Saya lagi nyapu, Nan, di situ. Kalian emang gak bisa diperintah ya? Kalian itu pembantu, harusnya kalian nurut sama majikan. Maaf, Non. Kalau di Hong Kong, majikan yang nurut sama pembantu. Bukan pembantu yang nurut sama majikan. Permisi, Non. Permisi, Non. Kurang ngajar ya? Bimo. Harus pura-pura sakit. Halo, Beb. Iya nih, perut aku sakit banget, gak tahu kenapa. Nanti malam. Aduh, gak tahu, kayaknya bisa deh. Jam berapa? Jam 7. Ketemunya di mana? Di Cafe Tiara ya. Oke, jam 7 di Cafe Tiara. Oke, see you. I love you too. Untung aja Vino percaya kalau gue sakit. Bimo juga percaya kalau gue ke kafe buat beli sop asparagus buat mama. Jadi Vino gagal mergokin selfie sama selingkuhannya. Gue harus kasih tahu sama Vino jam 7 malam ini di Cafe Tiara. Gue yakin selfie janjian sama cowok lain. Tapi siapa cowoknya? Gue harus berhasil mergokin dia. Ya, gue berharap sih gak bener. Cuma kalau emang bener pun, gue harus tahu kepastian. Biar gue gak ditipu lagi sama cewek. Nah, kali ini gue yakin pasti selfie bakal kegap sama Vino. Enak. Aku udah di sini. Oke, aku tunggu ya. Kenapa Vino tiba-tiba ada di sini sih? Gimana kalau dia ngeliat gue sama Bimo? Gimana, Selfie? Gue yakin Bella kali ini gak bohong sama gue. Kasih dirimu apa yang kau pikirkan. Kulihat dirimu tepat tak karuan. Kebohonganmu pastikan terungkapkan. Selalu begitu. Pakai acara duduk di depan gue lagi. Gimana kalau dia mergokin gue? Loh, Selfie mana? Katanya dia udah di sini.
Bimo juga udah datang. Aduh, gimana nih? Mereka bisa ngegep gue. Banget sih. Masa setiap gue mau ketemuan sama Bimo, Vino selalu aja muncul gitu. Gue ngerasa kayak ada yang mata-matain deh. Tapi siapa ya? Rasain lo, Sel. Tapi Vino berhasil gak ya ngegepin mereka? Untung aja Vino gak nge-gap gue jalan bareng Bimo. What? Selfie lolos lagi? Halo, Beb. Kok kamu baru nelfon aku sih? Kan aku dari tadi nelfonin kamu, gimana sih? Aduh, sorry ya. Soalnya HP aku tadi aku silent. Loh, terus kamu di mana sekarang? Aku di rumah. Di rumah? Bukannya kamu tadi bilang udah di kafe? Iya, tadi aku pulang duluan, soalnya badan aku mendadak gak enak gitu. Kayaknya aku masuk angin deh. Sampai muntah gitu masa? Kamu sampai muntah? Iya. Ya udah kalau gitu aku anterin kamu ke rumah sakit ya? Gak usah deh, gak apa-apa. Bentar lagi juga udah baikan. Tapi maaf ya, aku dari tadi gak bisa ngabarin. Habisnya badan aku beneran gak enak banget. Ya udah gak apa-apa. Sekarang aku ke rumah kamu ya. Boleh kan? Boleh deh kalau kamu mau ke rumah. Ya udah, see you ya. Oke, sampai ketemu. Dadah. Bye. Selingkuhannya Selfie mau ke sini. Wah, gue harus fotoin mereka. Halo, Beb. Aku udah di luar ya. Oke. Hey, Beb. Kamu beneran gak apa-apa? Iya, aku beneran gak apa-apa kok. Aduh, tapi kayaknya kita mendingan ke dokter deh sekarang. Soalnya aku takut ada apa-apa sama kamu. Soalnya muka kamu juga pucat kan? Loh, Beb ini kenapa lagi mata kamu merah gini? Gak apa-apa kok. Itu tuh, mumpung momennya lagi pas, cepetan foto-foto. Bener. Tari, aku kesana dulu. Iya, Beb. Jangan lama-lama ya. Kamu kenapa moto-moto aku? Enggak, Non. Aduh, Non tuh so sweet banget sama pacarnya tadi. Kita jadi iri ya. Iya. Jangan bohong. Enggak, Non. Kita nggak bohong. Gue yakin nih, dua orang ini pasti yang selama ini mata-matain gue. Kayaknya Selfie curiga nih sama gue. Ikut gue. Jangan-jangan selama ini yang ngebocorin info gue ke Vino kalian ya? Vino siapa, Non? Gak usah ngeles deh. HP lo mana? Mana? Non, handphone saya gak ada apa-apanya. Mana sini kasihin? Non, handphone saya gak ada apa-apanya. Gak ada kan? Tuh, gak ada, Non. Eh,
jangan ngaco lu. Buka gak? Gue hitung sampai tiga. Kalau gak dibukain, gue bakal lapor polisi. Bella, kita bukain aja yuk. Jangan. Nanti kalau kita ditangkap polisi gimana? Terus kita dimasukin penjara? Lu mau masuk penjara? Ya udah, kita bukain aja. Satu. Dua. Tiga. Mana apa lo? Bener kan dugaan gue? Ternyata selama ini yang ngebocorin semuanya ke Vino itu lo. Pantesan aja setiap gue janjian sama Bimo, Vino selalu muncul. Kalian sebenarnya siapa sih? Saya Tukim. Saya Tukinem. Kita pembantunya Non Selfie. Gue gak percaya sama kalian. Kalian ternyata. Pasti bakal nemuin Vino. Gue sekarang harus gimana? Aduh, bentar, stop. Capek tau gak sih, kita tuh mau kemana sih? Aduh, kita harus ke rumah Vino sekarang. Mau ngapain? Mau potong rambut. Ya mau ngasih bukti-bukti foto inilah. Kita tuh harus ngasih tahu sama Vino kalau Sampi tuh selingkuh. Ya kenapa gak lo kirim aja sih? Zaman sekarang kan udah canggih gitu loh, tinggal kirim. Aduh, dia gak bakal percaya. Pokoknya lo harus ikut sama gue buat jadi saksi, oke? Okay? Bentar. Apa sih? Handphone gue ketinggalan. Udah lo aja. Sana. Dana. Ngapain lagi sih kamu kesini? Vino, aku minta sama kamu tinggalin Selfie. Bel, mau kamu tuh apa sih? Tolong dong, lupain aku. Vino, aku udah gak berharap untuk balikan lagi sama kamu. Aku cuma gak mau kamu dikecewain sama Selfie. Maksud kamu apa? Dia tuh selingkuh, Vin. Udah dua kali kamu nyuruh aku ke kafe. Dan dua kalinya aku gak lihat Selfie sama selingkuhannya. Ini selingkuhannya. Kamu lihat sendiri. Cukup aku yang ngecewain kamu, Vin. Aku gak mau sampai ada perempuan lain ngecewain kamu. Jujur, aku udah gak ngarepin balikan lagi sama kamu. Tapi aku gak rela kalau sampai ada perempuan lain yang nyakitin kamu. Kamu tuh terlalu baik buat disakitin, Vin. Kamu ngapain di sini? Pasti Bella udah cerita banyak kayak ke kamu. Pasti dia udah nuduh kan kalau aku selingkuh sama Bimo. Udah deh, sekarang udah jelas semua. Jadi mendingan kamu pulang aja. Aku bisa jelasin kok. Jadi Bimo ini saudara aku. Dia bukan selingkuhan aku. Kita emang deket banget sampai banyak orang yang ngira kalau kita tuh pacaran. Jadi dia bukan selingkuhan kamu? Bukan, Vin. Gue ini Bimo, saudaranya Selfie. Makanya lu jangan salah paham dulu dong. Bohong! Kalian berdua tuh ngaku aja deh. Ini gue udah punya bukti-buktinya. Lo salah paham, Bella. Lo cemburu kan sama gue?
sampai lo rela ngelakuin apa aja biar gue putus sama Vino? Gue gak nyangka ya, ternyata lo sejahat ini sama gue. Tapi Vin... Udah deh. Soalnya aku udah curiga kalau Bimo itu selingkuhan kamu. Ternyata dia sama kamu. Maaf ya, Sal. Kok lo masih di sini? Di... sama-sama. Ya, kita anggap aja Vino itu ATM berjalan buat kita. Kamu jahat banget ya sama aku ya. Tega kamu ngelakuin ini. Sekarang kita putus. Tapi kan kita udah putus. Udah, lu sekarang pulang semuanya. Pulang dari rumah gue. Lu juga buruan. Selfie. Ya udah, pas gue ambil, pas ada kejadian itu, ya sekalian aja. Tolongnya kamu pura-pura jadi saudara aku. Please. Aku janji aku bakal kasih kamu mobil yang waktu ini kamu minta. Asalkan kamu mau pura-pura. Ya, kamu mau kan nolong aku? Toh aku juga bisa kok morotin Vino buat keuntungan kita berdua. Kita bakal bahagia sama-sama. Ya. Kita anggap aja Vino itu ATM berjalan buat kita. Nena, Nena. Makasih banyak ya. Lo tuh udah banyak banget bantuin gue. Oh semua demi dir mantan. Dir mantan. Kalau dipikir-pikir, konyol juga ya gue ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi ingat, yang paling penting, lo itu harus move on. Move on? Iya, lo tenang aja, gue pasti move on. Gitu dong. Non, ada tukang pos. Iya, Bi, iya, makasih. Tukang pos jam segini? Yaudah, Bi, dicek aja dulu.
Ada kiriman apa ya, Mas? Kamu? Ada titipan bunga buat kamu. Dari siapa ya? Dari aku. Aku serius. Aku mau kita balikan, Bel. Kamu, ku ingin memintamu untuk jadi istriku. Maukah kau? Gak usah lah, Vin. Lebih baik kamu cari cewek yang gak akan selingkuhin kamu. Cewek itu cuma kamu, Bel. Tapi aku... Aku yakin kamu gak bakal ngelakuin kesalahan yang sama. Dan lagi pula juga, dari apa yang kamu udah lakuin buat aku yakin kalau kamu tuh emang masih sayang dan care buat aku. Jadi aku percaya sama kamu. Aku lemah tanpa cintamu. Tuhan pun tahu ku mencintaimu. Selain itu juga, kamu tahu gak sih? Sebenarnya aku tuh gak pernah benar-benar ngupain kamu. Ya, bisa dibilang aku masih cinta sama cewek rese yang satu ini. Kadang-kadang nyebelin, tapi ngangenin gitu deh. So sweet banget sih, akunya jadi cinta. Cie, 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 cie. Keselak. Aduh, ya ampun, pajak balikan bisa kali. Bila seneng banget deh. Eh, pokoknya gue mau ditraktir di restoran yang paling mahal. Ih, apaan sih lo, Dan? Bisa banget, pelukan lagi. Kita rungi berdua, kau dan aku satu. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan, yo, ternyata papamu.